Tempoh sah sesuatu urusan modul dalam program lesen memandu adalah seperti berikut. 1. Tempoh sah pendaftaran, 1 tahun bermula dari tarikh pendaftaran atau invoice dikeluarkan. 2. Tempoh sah sijil KPP-01, kelas 6 jam, 1 tahun bermula dari tarikh hadir kursus. 3. Tempoh hadir dan lulus ujian BHG 1-1 tahun. Ujian berkomputer boleh dibuat seawal-awalnya 3 hari selepas tarikh hadir kursus, dan selewat-lewatnya 2 minggu sebelum 1 tahun. 4. Tempoh sah lesen LDL, 2 tahun bermula dari tarikh lesen L dikeluarkan. Perlu diperbaharui, renew, setiap 3 bulan atau 6 bulan jika dalam latihan atau menunggang. 5. Tempoh sah modul KPP-02 1 tahun. Perlu selesai keseluruhan program latihan dan menduduki ujian praktikal JPJ dalam tempoh 1 tahun setelah sijil KPP-02 dikeluarkan. 6. Tempoh sah lulus pra-ujian, QTI, 6 bulan, perlu menduduki ujian praktikal JPJ dalam tempoh tersebut. 7. Tempoh mengulang ujian praktikal JPJ, 1 tahun bermula dari tarikh ujian praktikal JPJ yang diduduki bagi tujuan tempahan ulangan semula. 8. Tempoh sah keputusan ujian praktikal dan vokasional JPJ, 1 tahun. Kad PDL, CDL dan vokasional perlu dikeluarkan dalam tempoh tersebut bermula dari tarikh lulus ujian. 9. Tempoh sah pemeriksaan kesihatan 6 bulan bermula dari tarikh borang JPJL-8A ditandatangani oleh doktor yang memeriksa. 10. Tempoh sah lesen PDL, 2 tahun bermula dari tarikh lesen P dikeluarkan, dan tempoh penukaran PDL ke CDL adalah 1 tahun bermula dari tarikh lesen P tamat tempoh. Kegagalan calon mematuhi ketetapan di dalam video ini akan menyebabkan calon terkeluar dari program, bayaran tidak dikembalikan, atau perlu melaksanakan, mengulang, menduduki semula modul ujian dengan caj baru. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua orang. Audio Jungle. Tekanlah butang like dan langgan untuk memberi dukungan channel ini.